Hasil cek saldo PK tahap 3 dan BPNT Mei Juni siang hari Jumat 30 Juni 2023. Monggo bisa dicek daerah dan KKS bank ini sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rini di channel Kavi Vlog 7. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita dilancarkan rezekinya ya teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Di kesempatan kali ini Rini akan menyampaikan informasi mengenai hasil cek saldo PK tahap 3 dan BPNT Mei Juni siang hari Jumat 30 Juni 2023. Monggo bisa dicek daerah dan KKS bank ini sekarang. Namun, sebelum lanjut ke informasi selengkapnya, Rini selalu meminta dukungannya kepada teman-teman semua untuk selalu dukung channel Kavi Vlog 7 dengan cara like, komen dan subscribe channel Kavi Vlog 7 agar ini selalu semangat untuk menyampaikan informasi tentang bantuan sosial kepada teman-teman semua. Share juga ya di media sosial yang teman-teman miliki jika menurut teman-teman video ini bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya. Juga jangan di-skip ya teman-teman agar tidak menimbulkan kesalahpahaman ke depannya. Terima kasih. Yuk langsung saja kita lanjut ke informasi selengkapnya terkait hasil cek saldo PK tahap 3 dan BPNT Mei Juni siang hari Jumat 30 Juni 2023. Monggo bisa dicek daerah dan KKS bank ini sekarang. Alhamdulillah BPNT tahap 3 sudah cair BRI. KKS BRI 2017 daerah Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur alhamdulillah cair, masih hangat langsung dari TKP, terima kasih. Alhamdulillah cair bun, wilayah Ogan Ilir. Alhamdulillah sudah cair Bank BRI KKS 2021. Alhamdulillah ya Allah cair untuk BPNT tahap ketiga KKS Bank BRI wilayah Majalengka. Nah jadi teman-teman semua itulah hasil cek saldo BPNT alokasi bulan Mei dan Juni tanggal 30 Juni tahun 2023 siang hari ini. Nah sedangkan untuk PKH tahap ketiga pastinya saldo masih nol karena masih besok untuk bulan yang cairnya PKH tahap ketiga ya. Nah jadi itulah teman-teman semua ya untuk informasi yang dapat Rini sampaikan. Apabila ada salah kata dan keramaian Rini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Rini akhiri informasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.